Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang mana guna untuk memenuhi tugas yang telah diamanahkan oleh dosen pembimbing dengan mata kuliah kimia anorganik 1, yaitu Ibu Dr. Yandi Kurniawati MSI. Yang mana materi yang akan saya presentasikan pada kali ini ialah beleran atau sulfur dengan lambang atom unsurnya S. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dira Syahputra, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Kimia. Nah, sebelum saya akan memasuki materi yang akan kita bahas pada kali ini, kita perlu mengetahui poin-poin penting yang akan kita bahas materi pada kali ini, yaitu yang pertama mengenai sejarah penemuan atom unsur belerang atau sulfur, yang kedua sifat fisika dan kimia terhadap atom unsur belerang atau sulfur, yang ketiga pembuatan atom unsur belerang atau sulfur, yang keempat reaktivitas atom unsur belerang atau sulfur, dan yang kelima yaitu mengenai manfaat mengenai terhadap atom unsur sulfur atau belerang. Nah, sebelum kita menjelaskan atau membahas poin-poin penting yang telah saya sebutkan tadi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih atom unsur sulfur atau belerang ini. Nah, belerang atau sulfur ini merupakan unsur non-logam yang dalam bentuk padatnya berwarna kuning, rapuh, tidak berasa, dan juga tidak berbau. Semua bentuk belerang tidak larut dalam air, tetapi dalam bentuk kristal, yaitu dalam bentuk padatan, belerang dapat larut dalam karbon disulfida. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki poin pertama mengenai sejarah penemuan atom unsur belerang atau sulfur, yang mana pada abad ke-8 terdapat seorang tokoh muslim yang dijuluki sebagai Bapak Kimia Arab dan juga merupakan salah satu pendiri Darmasi modern. Nah, beliau ini merupakan Bapak Musa Jamir Ibnu Hayyan Al-Adhi atau dikenal oleh orang Eropa sebagai Jaber. Nah, Bapak Jamir Ibnu Hayyan lahir di kota Tus di Provinsi Khorasan di Iran pada tahun 721 Masehi. Ayahnya merupakan seorang attar atau disebut dengan apoteker dari suku Al-Arab di Yaman yang tinggal di kota Kufah di Irak selama pemerintahan Bani Umayyah. Bapak Jamir Ibnu Hayyan ini menempuh pendidikan di Yaman di bawah asuhan Harbi Al-Himyari. Dia juga menjadi murid Imam Ja'far Al-Saki. Selama hidup, Jamir Ibnu Hayyan belajar kimia, farmasi, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Next. Baik, poin selanjutnya mengenai sifat fisika dan sifat kimia atom unsur belerang atau sulfur. Nah, yang pertama saya akan bahas mengenai sifat fisikanya, yaitu sifat fisika daripada unsur sulfur atau belerang ini. Yang pertama, massa atom relatifnya 32,064. Yang kedua adalah nomor atom, yaitu 16. Yang selanjutnya konfigurasi elektron, yaitu 3s2 3p4, dengan jari-jari atom dengan satuan nm, yaitu 0,103. Selanjutnya jari-jari atom ion x pangkat 2 minus dengan satuan nm, yaitu 0,184. Selanjutnya energi ionisasi 1 dengan satuan kilojoule mol pangkat minus 1, yakni 1,006. Selanjutnya energi ionisasi 2 kilojoule mol pangkat minus 1, yakni 2,226. Kemudian kerapatan GMC pangkat minus 1, yaitu 2,06 rombik. Yang selanjutnya titik didih dengan derajat Celsius, yaitu 119 monoklinik. Yang selanjutnya titik leleh dengan derajat Celsius, 444,6. Yang terakhir potensial elektrode dengan lambang V, yaitu minus 0,48. Next. Nah, setelah kita membahas sifat fisika daripada atom unsur belerang atau sulfur, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat kimia daripada atom unsur belerang atau sulfur. Yang pertama mengenai struktur kristal, yaitu ortorombik. Yang kedua bilangan oksidasi, yaitu minus 1.
plus 2, plus 4, dan plus 6 yang mana merupakan oksidasi asam kuat. Yang ketiga, keelektronegatifan, yaitu 2,58 dengan skala Pauling. Yang keempat, energi ionisasi yang pertama, yaitu 999,6 kilojoule per mol. Yang selanjutnya, energi ionisasi yang kedua, yakni 2252 kilojoule per mol. Yang selanjutnya, energi ionisasi yang ketiga, yaitu 3357 kilojoule per mol. Yang selanjutnya ialah jari-jari atom, yaitu 100 PM. Yang selanjutnya jari-jari atom yang terhitung, yaitu 88 PM. Yang selanjutnya jari-jari kovalen, yaitu 102 PM. Yang terakhir yaitu jari-jari van der Waals, yaitu 180 PM. Next. Nah, setelah kita membahas mengenai sejarah penemuan serta sifat fisika dan kimia, yang selanjutnya mengenai pembuatan atom unsur belerang atau sulfur, yaitu dengan cara langsung atau biasanya diambil dari kawah gunung dengan reaksi S gas plus O2 gas menghasilkan SO2 gas. Yang kedua yaitu H2S gas plus SO2 gas menghasilkan 3S solid plus 2H2O liquid. Yang mana proses French belerang diambil dari deposit belerang dalam tanah dengan cara memompakan air super panas dengan tekanan tinggi. Lelehan belerang akan keluar melalui pori-pori tanah dan membeku di permukaan tanah. Next. Nah, selanjutnya, setelah tadi saya membahas mengenai pembuatan atom unsur belerang atau sulfur, yang selanjutnya mengenai reaktivitas atom unsur belerang atau sulfur. Yang mana sulfur dioksida cair hanya sedikit larut dalam air, sedangkan gasnya akan dapat larut dalam air meskipun asam yang terbentuk tidak dapat didisolasi. Senyawa ini bereaksi dengan air menghasilkan larutan asam sulfit atau asam sulfur 4 dengan senyawa H2SO3. Dengan reaksinya, SO2 plus H2O menghasilkan H2SO3. Sulfur dioksida akan bereaksi juga secara langsung dengan basa seperti larutan natrium hidroksida jika gas sulfur dioksida dimasukkan ke dalam larutan natrium hidroksida. Pada awalnya terbentuk larutan natrium sulfit, kemudian diikuti dengan terbentuknya natrium hidrogen sulfit jika sulfur dioksidanya berlebih. Next. Nah, selanjutnya kita memasuki poin penting terakhir dalam materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai atom unsur belerang atau sulfur, yaitu manfaatnya terhadap atom unsur belerang atau sulfur ini. Yaitu, belerang ini merupakan bahan hasil tambang yang baunya sangat menyengat. Bahan tersebut memiliki khasiat bagi tubuh manusia. Di antaranya yang pertama, mengobati dari luka bekas gigitan binatang yang berbisa. Nah, boleh juga belerang yang sudah dibuat korek api tumbuk sampai halus dan masukkan ke lubang bekas gigitan lalu bakarlah. Yang kedua, sebagai obat gatal-gatal pada kulit. Ambil belerang sebesar ibu jari, lalu gerus bersama 3 butir merica dan setengah buah pala. Setelah halus, aduklah dengan sesendok makan minyak tanah dan air. Setelah itu, oleskan pada bagian tubuh yang diserang gatal-gatal. Yang ketiga, menghilangkan panu atau kurap yang menghiasi kulit. Nah, setelah belerang dihaluskan, campurlah dengan minyak goreng, lalu aduklah sampai rata. Lalu oleskan pada bagian kulit yang berpanu atau kurap. Lakukan sesering mungkin. Yang keempat, belerang sangat penting untuk kehidupan. Belerang ini merupakan penyusun lemak, cairan tubuh, dan mineral tulang dalam kadar yang sedikit. Nah, unsur atom belerang atau sulfur ini digunakan untuk membuat asam belerang atau H2SO4, yaitu untuk pupuk, penghalus minyak, bahan kimia, metalurgi, yang mana di samping itu dapat digunakan untuk cat, ebonite atau kem dengan karet, tekstil cairan sulfida C2S, debu anti, serangga, pengawet kayu, pabrik kertas, korek api, dan obat-obatan. Nah, belerang ini banyak sekali digunakan di industri pupuk kertas, cat, plastik, bahan sintesis, pengolahan minyak bumi, industri karet dan ban, industri gula pasir, acu, industri kimia, dan juga bahan peledak,
pertenunan, film dan fotografi, industri logam dan besi baja. Next. Nah, poin-poin penting 5 tadi sudah saya bahas dalam video kali ini, mengenai sejarah penemuan, sifat fisika dan kimia, pembuatan, reaktivitas dan manfaat. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Next. Baik, pertanyaan pertama atas nama Andi Musida, yaitu pertanyaannya, apa perubahan fisika yang terjadi jika belerang dipanaskan perlahan-lahan sampai mendidih, dan jelaskan perubahan struktur yang terjadi. Nah, penjelasan mengenai pertanyaan Andi Musida ini yaitu, pada suhu 119 derajat Celcius, pembentukan cairan kuning muda, molekul seperti ini mempunyai energi yang cukup, sehingga tidak berada dalam kedudukan yang tetap disebabkan oleh gaya tarik-menarik antar molekul. Yang kedua, pada suhu 119 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius, ini makin kental dan berwarna merah menjadi merah tua pada struktur belerang. Dengan lingkar S8 putus dan terbentuklah rantai panjang atom es. Nah, rantai yang saling melintang menghambat penglihatan. Baik, kita memasuki pertanyaan kedua, yaitu ditanya oleh teman kita Renatika Pratama. Nah, pertanyaannya ialah, kenapa dalam pembuatan pestisida hanya menggunakan bahan unsur belerang atau sulfur? Next. Nah, baik, saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan dari teman kita dari Renatika Pratama. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa Badan Litbang Pertanian ini juga berupaya untuk menemukan pestisida alternatif yang murah, tetapi efektif dan aman bagi lingkungan. Pestisida alami sulfur efektif mengendalikan hama tungau pada tanaman jarak pagar. Nah, untuk mengatasi harga pestisida yang mahal dan mengurangi dampak buruknya, salah satunya adalah memanfaatkan bahan alami seperti kalsium oksida dan sulfur. Nah, dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa dalam pembuatan pestisida tidak hanya menggunakan unsur belerang, tetapi juga menggunakan kalsium oksida. Nah, pestisida alami sulfur ini mudah dibuat dan bahan bakunya mudah diperoleh. Limbah atau endapan kapur dan sulfur yang selama ini dibuat dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami. Nah, dan juga perlu kita ketahui bersama bahwa unsur sulfur ini merupakan salah satu bahan pestisida tertua, yang mana sejak 1000 tahun sebelum Masehi, yang mana sulfur sudah dikenal manusia untuk mengendalikan penyakit akibat jamur seperti embun tepung, jamur karat, busuk buah, dan bercak daun. Sebelum ditemukan pestisida sintesis, sulfur ini merupakan pestisida alami yang banyak digunakan. Namun, penggunanya lalu menurun seiring dengan ditemukannya pestisida sintesis. Nah, sulfur relatif aman bagi manusia dan hewan mamalia jika termakan. Akan tetapi, pada sebagian orang dapat menimbulkan iritasi kulit. Next. Baik, selanjutnya, pertanyaan dari teman kita Sri Hartati 19. Yaitu, jika dalam daur sulfur terdapat banyak sulfur oksida atau SO3 di atmosfer, maka yang terjadi pada perairan adalah... Next. Nah, sulfur oksida apabila bertemu dengan air akan berubah menjadi asam sulfit atau asam sulfat yang bersifat asam. Nah, apabila asam tersebut masuk ke dalam perairan, akan mengubah pH perairan tersebut menjadi lebih asam. Hal ini akan terjadi adalah makhluk hidup tidak akan bertahan hidup di perairan dengan pH-nya terlalu asam. Baik, alhamdulillah berakhir sudah presentasi saya pada kali ini mengenai materi atom unsur belerang atau sulfur. Ya, sudah saya jelaskan semua 5 poin penting tadi, yaitu pertama mengenai sejarah penemuan atom unsur belerang atau sulfur, yang kedua sifat fisika dan kimia atom unsur sulfur atau belerang, yang ketiga pembuatan atom unsur belerang atau sulfur, yang keempat reaktivitas atom unsur belerang atau sulfur, yang kelima manfaat atom unsur atau belerang. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang yang sudah berpartisipasi untuk bertanya terhadap materi yang telah saya sampaikan. Dan juga saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan atau dalam penyampaian presentasi pada kali ini.
Baik, saya tutup presentasi saya pada kali ini dengan ucapan alhamdulillah, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Thank you, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.